kecuali Abizar, karena dia nggak bisa ada syuting yang dia harus kerjain, jadi nggak bisa tampil. Jadi udah saya sama anak-anak semuanya, berapa jamaah juga berangkat sholat dan Ramadan di sana, dengan saya puasa di sana. Berapa lama akhirnya bisa umroh lagi? Bisa umroh lagi setelah pandemi ini. Saya terakhir umroh itu 2018. Jadi baru sekarang lagi berangkat lagi. Bismillah. Untuk banget pemilihan mungkin keluarga mau kalian Ramadan di sana mungkin. Iya, memang nanti puasa di sana. Kita puasa karena kan puasa kalau nggak salah tanggal 2 April ya. Karena 30 udah berangkat, jadi kita insya Allah puasa di sana. Kan cuma bisa rekan nggak ikut di Iya sih sebenarnya. Cuma kan memang tuh anak juga susah makannya. Di rumah aja kita masak, ya udah ya makan. Ya tiba gitu. Berapa lama di sana kamu? Sekian lama sih kita berada di rumah apa sih yang banyak ya, banyak tempat-tempat yang banyak sejarah, banyak yang saya itu kalau di sana yang paling saya selalu ajak jamaah itu untuk naik ke Gua Hiro. Selalu itu saya selama itu selalu setiap kali umroh pasti ke Gua Hiro naik. Kalau naik dari naiknya itu bisa 2 jam itu habis. Selalu umroh. Biarlah Umi sama yang lain pada berangkat umroh, gue sendiri cari duit dulu syuting. Ya jamin nggak bisa, nggak bisa, udah jadwalnya mentok. Mau gimana ya, udah lah ya, ya mungkin nanti gue sendiri yang berangkat umroh Umi di rumah. Nggak mau, Umi nggak mau ikut. Tapi di selama Ramadan ini kan umroh berarti kan. Untuk puasanya Ayu sendiri gimana nih? Karena aman lah. Sahur, makan, buka puasa. Oh, aman. Sahur mah aman. Rumahnya banyak deh. Rumahnya banyak. Ada di Bakers Jawa. Bisa lu numpang lah di rumah orang gak apa. Tapi ini pertama kali ya si Umi maksudnya berbuka puasa bisa dengan Ayu. Iya, sama dia. Biasanya kita umroh suka bareng-bareng semua anak-anak. Terakhir kita umroh tahun berapa sih? 19 19 deh. Jadi emang kita udah emang udah kangen banget gitu. Dan insya Allah kita kena April ya berangkatnya. Dan kita emang, saya emang rencana mau ngomong yang lagu juga. Biasanya emang kita tiap tahun tuh pasti ngambil umrohnya April kan? Karena 12 kan Mbakku, Milat, 13 nya dia. Jadi biasa kita disana juga gak lupa umrohin. Udah. Iya, Bu. Tapi persiapannya seperti apa sih? Ini kan ini sama anak-anak persiapannya seperti apa? Persiapannya saya lebih persiapkan anak-anak karena anak-anak baru pertama ini Ramadan puasa di sana. Karena kan pasti puasa di sana lebih lama ya. Tapi ini kan puasa jauh dari maksudnya
aja udah nikmatnya udah masya Allah gitu. Dan di sana tuh nggak perlu harus takut makan apa kita duduk itu banyak banget yang ngasih makanan. Jadi kalau tradisi tradisi sana itu kadang banyak yang buka puasa bareng langsung nyediain makanan gitu. Jadi orang-orang sana meskipun orang yang nggak punya duit juga nggak takut buat nggak buka puasa karena pasti disediain. Doain ya, doain. Insya Allah kalau ada rezeki, ya diajak. Dulu saya, kalau aku meninggal, saya berangkatin Umin ya. Dulu kalau nggak salah, 15 ya. Pak, teman saya Umin.